Generasi muda PCLDII Kandang Halur turut meriahkan dalam pentas seni yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Kandang Halur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Acara tersebut diselenggarakan setiap malam minggu di halaman Balai Desa Karanganyar. Generasi muda LDII menampilkan murotal Al-Quran, Tafidhul Quran, hingga kesenian bela diri yang dibina oleh Perguruan Pencaksilat Persinas Asad. Ketua PCLDII Kecamatan Kandang Haur, Johadi Sasro menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Desa Karanganyar. Menurutnya, pentas seni mendorong generasi muda untuk mengisi malam minggu dengan kegiatan yang positif dengan menampilkan bakat yang mereka miliki. Kami dari LDII Kandang Haur bisa hadir dan ikut memeriahkan, ikut berpartisipasi. Ini juga dalam rangka sebagai kebanggaan bagi kami warga LDII Kandang Haur, merasa bangga dan merasa memiliki bahwa LDII Kandang Haur ini bisa ikut tampil dan tentu diterima oleh masyarakat sekitarnya bahwa LDII itu asli eksis dan bisa tampil, dan kita bersama dengan masyarakat yang lain dalam rangka juga mengembangkan kebinekaan. Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Karanganyar, Joni, menyampaikan bahwa malam pentas seni merupakan bentuk kepedulian dan dukungan pemerintah desa terhadap generasi muda. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada LDII yang sudah berpartisipasi untuk menampilkan generasi mudanya dalam acara pentas seni ini. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung tentang kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Karanganyar setiap hari Minggu, yaitu pentas seni dan kreasi kreativitas anak yang ada di Balai Desa Karanganyar. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat khususnya desa masyarakat dan Desa Karanganyar. DPD LDII Indramayu berharap peran dan kontribusi warganya di berbagai bidang dapat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat suksesnya program pembangunan di wilayah masing-masing. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.